Parah banget klarifikasi drama panas Albert, Hot Ship, dan tim RRQ. Jangan lupa subs dulu guys. Jadi beberapa jam yang lalu, salah satu mantan pemain tim RRQ yang sekarang merupakan pemain dari tim Fnatic Onyx, yaitu Albert, belakangan ini baru aja menuai banyak banget kelakuan yang tidak menyenangkan dari netizen Indonesia terkait performanya di MPL ketika tim Fnatic Onyx melawan tim RRQ. Nah, di situ Albert itu bermain menggantikan Kairi sebagai jungler. Dan pada akhirnya, di pertandingan tersebut, Fnatic Onyx itu harus tunduk pada RRQ dengan skor akhir 2-0, plus terkena savage oleh tim RRQ. Cuma, di sini menariknya nih ya guys. Hot Ship itu angkat bicara mengenai kejadian ini lewat salah satu live streamnya. Dan dia itu bilang begini guys. Semoga Albert nggak marah ya. Ini. Albert nggak kasihan guys sama sekali. Kalau kalian mau tahu, Albert orangnya senang, sehat. Terus yang serang dia siapa? Gue cuma mau ngomong jujur ya. Itu orangnya baik banget, tapi kalian gituin, ya udah. Namanya Indo kan. Tapi kalau kalian mau tanya, kalau Albert apa? Jangan mainin Albert. Mending jangan nonton nempel. Bahkan ya guys, Coach Ship juga sempat ngeros balik orang yang gak suka sama si Albert. Coach marahin yang ngejut Albert. Gak usah marahin. Mereka pengen notice doang guys. Yang hujat Albert Kingdom. Setau gua harusnya enggak sih, soalnya Albert dari RRQ kan. Pasti mereka cinta Albert. Saran coach next match kunci Albert di kamar mandi. Lu aja yang dikunci di kamar mandi. Harusnya lu nggak usah dikeluarin nama mama lu. Waduh, emang sosok kayak Coach Ship ini luar biasa banget sih sebagai coach. Gak cuma bisa menyatukan chemistry, tapi dia juga sangat ngebela dan menghargai perjuangan anak didiknya. Tapi ya, balik lagi sih. Kalau menurut kalian, gimana nih guys? Langsung aja komen di bawah. By the way, jangan sampai kalian lewatkan kesempatan untuk dapetin skin efek terbaru GURT Cyber Hacker. Tapi kalau mau tiap hari dapat diamond gratis berbagai game, langsung follow saldo game lewat pin komen guys. Saldo game top up termurah dengan diskon tergila.